teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Kona Kopi Cinga. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi trik lagi cara membuat motor kelinci pop out ya. Oke, langsung saja kita buka dulu Photoshopnya. Nah, ini teman-teman ya, awal pertama buka Photoshop, kemudian langkah selanjutnya kita pilih file, open. Ini kita cari foto yang akan kita bikin efek 3D. Ini di sini saya akan memilih foto yang ini aja sebagai contoh. Nah, foto ini saya ambil dari Google, resolusinya kecil ya. Kita bisa perbesar dulu dengan cara menggunakan CTRL ALT I. Ini resolusinya kita ganti jadi 300 biar hasilnya lebih besar, jadi seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita copy dulu, duplikat dengan cara Ctrl J dua kali. Oke, sini kita hilangkan dulu tanda bulat mata ini ya. Kemudian cursor ditaruh di layar background, ditambah sini gradient untuk buat latar belakang nanti ya. Di sini layar backgroundnya saya ganti dulu, jadi warna hitam putih ya, gradient seperti ini. Oke. Mas, selanjutnya ini kita hidupkan dulu berwarnanya di tabel seperti ini. Kemudian kita pergi ke sini, kita menggunakan tool yang namanya rectangular carpet tool gini ya. Oke, kita seleksi sini seperti ini aja, kemudian pergi ke select transform, select. Kemudian kita pergi ke edit, transform dissolve. Di sini kita pilih yang ini dulu ya, perfect stick. Transform lagi, dan di sini kita pilih dissolve, kemudian enter. Langkah selanjutnya layar satu ini kita tambahkan masking di sini, klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan ini efek stroke ya. Oke, nah, di sini efek stroke ini kita kasih warnanya hitam. Jadi ya, pilihan warnanya bebas dan ini warna hitam. Kemudian untuk size-nya saya akan perbesar menjadi 73. Kemudian position-nya saya ubah menjadi instant. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Okay. Untuk langkah selanjutnya kita aktifkan layar copy satu ini dengan cara tekan semuanya di dua matanya jadi aktif seperti ini. Nah, selanjutnya pergi lagi ke tool sini menggunakan quick selection tool, atau teman-teman juga bisa menekan tombol W ya, di keyboard ya. Oke, kita seleksi di bagian sini, di bagian si bocilnya. Caranya sangat mudah menggunakan tool ini. Oke, kemudian di layar copy satu ini kita tambahkan lagi masking. Ini maaf, ntar dulu ya. Seleksinya harus rapi di saat
kemudian ditambahkan lagi sini ya, kita klik aja ini, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan bikin buat bayangannya tentunya. Kita klik di sini, ya, di layar satu ini, klik kontrol, kemudian di mouse ini tekan kiri. Nah hasilnya seperti ini, udah ada seleksi yang gambar putus-putus ini, tandanya udah terseleksi. Kemudian tambahkan layar sini, layar baru, kemudian pergi ke edit, pilih file, sini pilih color. Di sini saya akan menggunakan warna hitam buat bayangannya, kemudian oke lagi. Kemudian untuk menghilangkan seleksinya saya menggunakan CTRL D. Nah, hilang seleksinya, kemudian kita akan transform yang bagian ini, kita lipat, kita hilangkan dulu tanda linknya ini. Caranya mudah, tinggal ditekan aja. Kemudian kita transform CTRL T. Nah, seperti ini. Dan di sini pakai yang ini ya. Wap. Yuk. Kemudian di sini kita lampungkan seperti buku yang lampunya. Enter seperti ini. Kemudian untuk yang layar 2 ini kita kasih efek di sini, filter blur, Gaussian blur. Nah, di sini kita kasih efek Gaussian blur ya, saya kasih 42, jangan 36 aja. Kemudian oke. Kita bisa transform di sini, objek lagi sini ya, kita samakan biar sama untuk bayangan yang ini seperti ini. Nah teman-teman udah jadi ya, semoga bermanfaat teman-teman ya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, pantengin terus channel saya di channel Raja Fotokopi. Oke.